Now 0 for 3 on the stats at the moment. Oh, look at that. Does that count? No. My goodness, what a scramble. Man, his wrestling is ridiculous. Is he going to go far side hook? Oh, nice work by Makhachev to stand up. They counted that one, Dan. They counted that one officially. It's significant, John. Thank you. No, there's not. You know, he's just a young, hungry dude, making his presence be known, you know, and he's. Dengan kemenangan Islam Makhachev cuma lewat keputusan di saat pertemuan kedua pegulat asal Rusia ini, di mana pada saat itu keduanya memang belum dianggap superstar UFC. Saat ini baik sang juara divisi kelas ringan Islam Makhachev maupun Arman Tsarukyan akan kembali mengulang pertarungan mereka yang akan digelar pada bulan Januari 2025 di UFC 311 dengan judul yang berbeda dari pertarungan mereka sebelumnya. Kali ini bukan lagi merebut tempat penantang teratas divisi kelas ringan, melainkan pertarungan gelar yang saat ini dikuasai sang juara asal Dagestan Islam Makhachev. Bagi Arman Tsarukyan, meski dia juga meyakini bahwa Islam saat ini merupakan petarung yang sulit dikalahkan, akan tetapi di sisi lain dia juga meyakini berhasil merebut sabuk divisi kelas ringan yang selama ini telah diimpikannya. Akan tetapi tampaknya ada perbedaan dengan pandangan dari Michael Chandler, yang kali ini memberikan komentar kejutannya yang meyakini bahwa pertarungan tembakan gelar di divisinya tidak akan berlangsung ketat. Dengan kata lain, ada kemenangan mudah dari potensi ini. Komentar apa sih yang dimaksud Chandler? Arman Tsarukyan saat ini sebagai penantang peringkat nomor 1 divisi kelas ringan setelah mengukuhkan posisinya dari rentetan kemenangan yang cukup mengesankan, terutama di saat menang dengan keputusan terpisah ketika berhadapan dengan mantan juara Charles Oliveira di UFC 300. Meskipun terjadi pertengkaran dengan seorang penonton saat dia keluar dari pertarungan itu yang mengakibatkan denda dan skorsing oleh Komisi Atletik Negara Bagian Nevada atau NSAC, Tsarukyan tetap tidak gentar dalam usahanya meraih gelar. NSIC menjatuhkan hukuman skorsing selama 9 bulan kepadanya yang dapat dikurangi menjadi 6 bulan setelah menyelesaikan PSA anti perundungan yang membuatnya memenuhi syarat untuk bertarung pada bulan Oktober 2024 lalu. Meskipun terkena skorsing, Tsarukyan tetap yakin dengan peluangnya untuk meraih gelar dengan menggunakan media sosialnya untuk mengonfirmasi pertarungannya dengan Makhachev, hingga pernah menegaskan peluangnya ini dengan mencuit di akun media sosialnya dengan mengatakan bahwa dia yang akan bertarung untuk perebutan gelar yang berikutnya, dan para pesaing lainnya diharapkannya agar bisa duduk tenang di kursinya masing-masing. Kemudian manajernya Daniel Rubenstein menyuarakan sentimen ini dengan menekankan bahwa Tsarukyan berkomitmen untuk menyelesaikan PSA guna mengurangi skorsingnya dan bersemangat untuk bersaing memperebutkan gelar di akhir tahun ini. Pertarungan ulang tersebut sebenarnya direncanakan akan digelar pada UFC 308 yang akan diperkirakan akan berlangsung di Etihad Arena di Abu Dhabi pada bulan Oktober lalu, yang diperkirakan akan menjadi sorotan utama dalam kalender UFC dengan para penggemar di seluruh dunia menantikan pertarungan sengit antara kedua petarung kelas ringan papan atas ini. Namun Islam Makhachev, sang juara bertahan kelas ringan, baru saja berhasil mempertahankan gelarnya yang ketiga melawan Dustin Poirier di UFC 302. Selain karena dominasinya di divisi tersebut yang secara konsisten menunjukkan mengapa dia dianggap sebagai salah satu petarung pound for pound terbaik di UFC, sang juara itu pun mengalami cedera di pergelangan tangannya setelah menghabisi Poirier, sehingga pertarungan yang direncanakan sebelumnya untuk UFC Abu Dhabi pun terpaksa dibatalkan. Nah, setelah melewati masalah kebugaran dari sang juara, Tsarukyan akhirnya mendapatkan kembali kesempatannya untuk mengulang kekalahannya atau malah menjadi pemenang di UFC 311 awal tahun depan. Dipastikan ini akan menjadi satu pertarungan yang paling menarik karena rematch di antara keduanya yang sebelumnya terjadi pada tahun 2019 yang dimenangkan Islam Makhachev lewat keputusan merupakan debut dari petarung Armenia tersebut yang dianggapnya
bahwa pada saat itu Arman masih sebagai petarung yang belum mengetahui banyak bagaimana berdansa yang bagus di oktagon. Meskipun demikian, di pertemuan awal kedua pegulat ini cukup berlangsung ketat, dan itulah mengapa sebagian penggemar juga menganggap di pertemuan keduanya akan menampilkan pertarungan yang ketat juga. Namun bagi Michael Chandler, sesama pesaing elit di divisi kelas ringan, malah menganggap berbeda dari pandangan sebagian penggemar tersebut, dengan memperkirakan bahwa Islam Makhachev akan dengan mudah mengalahkan Arman Tsarukyan. Padahal, di waktu sebelumnya sulit untuk meyakini jika Chandler akan memberikan dukungannya kepada sang juara di divisinya saat ini. Namun untuk kali ini seperti yang dijelaskannya, itu sama saja jika Chandler mengingatkan Arman, jangan terlalu banyak berharap untuk menjadi juara yang berikutnya di kelas ringan, yang dijelaskannya dengan mengatakan, "No, there's not. You know, he's just a young hungry dude making his presence be known, you know, and he's matured, he's got some great wins. His last win was over Oliveira, my next opponent. So he's earned this title shot. This is going to be a rematch with him and Islam. He's doing his thing, but yeah, he doesn't like me. Says bad things about me. You know, after he beat Oliveira, I was actually him back. I went back and congratulated him. I mean, it's one of those things, man, where I don't hold any animosity toward anybody. You know, I've had my spats with Poirier. I've had my spats with these different guys in the past, man. I enjoy competing against people, whether they like me or don't like me. I'm going to always operate like I don't necessarily like the guy, my opponent, but I don't have anything against him. I don't go into the octagon with any malice or ill will in my heart. That's where I perform the best. Like I said, a happy fighter is a dangerous fighter. And that's my own personal, I guess, anecdote of my career thus far. But Armin's doing his thing, man. I wish him well. I think Islam absolutely smokes him. Michael Chandler sendiri juga akan memulai pertarungannya setelah dengan waktu yang cukup lama tidak memasuki oktagon sejak kalah submission dari Dustin Poirier pada November 2022. Sebelumnya The Iron dijadwalkan untuk menyambut Conor McGregor kembali ke oktagon di UFC 303 pada bulan Juni lalu. Namun McGregor mengundurkan diri dari potensi pertarungan tersebut karena cedera. Dan kini Chandler menemukan kembali peluangnya untuk berdansa di oktagon melawan mantan juara yang sebelumnya pernah mengalahkannya, Charles Oliveira. Dengan 5 penampilan Chandler di UFC, di mana 4 pertarungan diantaranya meraih 4 kali bonus, Chandler merasa peluang untuk membalas kekalahannya terhadap Oliveira, menurutnya tidak memiliki perbedaan dari keempat pertarungan bonusnya tersebut. Dari pertarungan pertamanya dengan Oliveira, Chandler hampir mencicipi gelar UFC pada saat itu di UFC 262 untuk mengklaim gelar yang kosong. Namun Dobrons mampu bangkit dan menghentikan Chandler dengan TKO hanya 19 detik memasuki ronde kedua. Dan di pertarungan rematch-nya kali ini yang akan digelar pada tanggal 16 November yang akan datang di UFC 309, The Iron berjanji segalanya akan berbeda dalam pertandingan ulang mereka. Aku tidak berada di tempat yang seharusnya, aku masuk ke sana dengan sangat percaya diri. Aku menjalani kamp pelatihan yang hebat, namun aku keluar untuk mencoba dan mengalahkan Charles Oliveira di detik pertama ronde pertama. Mengalahkannya 10-8 di ronde pertama, namun aku tidak mampu mempertahankan kecepatan itu. Aku membuat keputusan yang buruk, menempatkan diriku dalam posisi yang buruk. Aku tidak berjuang dengan kemampuan terbaikku, dan sejak itu, aku telah memperbaiki semua hal itu, terutama secara mental dan spiritual, dan menurutku ini akan menjadi penampilan yang luar biasa. Aku pikir aku akan menghancurkan pria ini secara sistematis, dan membedahnya sampai dia mencari tanda untuk keluar, kata Michael Chandler di media yang sama, dengan meyakinkan jika Oliveira menurutnya juga harus waspada untuk serangan yang sekali ini berpotensi menjadi satu alarm yang akan mengakhiri karir Dobrons. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.